Pada hari ini, Android adalah sistem operasi yang mendahului dalam industri telefon mudah alih dengan sekitar 72% peranti mudah alih menggunakan sistem operasi yang dimajukan oleh Google ini dengan 2 bilion penggunaan aktif setiap bulan. Dicipta kira-kira 2 dekad yang lalu, ianya sudah mempunyai lebih daripada 3 juta aplikasi mobile apps di Google Play Store. Android berjaya mengalahkan semua pesaing lain seperti Symbian, BlackBerry, Palm OS, Web OS dan Windows Phone. Hanya Apple iOS sahaja yang menjadi pesaing terdekat kepada Android. Namun, ia masih tidak mampu untuk menyaingi jumlah penggunaan Android. Jadi, bagaimanakah Android ini boleh menjadi sangat berjaya? Teruskan menonton. Sejarah Android ini boleh dikatakan satu revolusi yang di luar jangkaan. Android dicipta pada Oktober 2003 sebelum telefon mudah alih digunakan secara meluas dan beberapa tahun sebelum itu, Apple melancarkan iPhone serta sistem operasi iOS pertama tahun 2007. Sistem operasi Android pada asalnya dibangunkan untuk membantu fungsi kamera digital. Akan tetapi, pasaran kamera digital ketika itu tidak begitu popular dan pasukan belia mula mengubah sistem Android untuk digunakan pada telefon mudah alih. Oleh itu, sistem operasi Android dicipta dan memfokuskan penggunaan dalam telefon mudah alih dan tablet. Syarikat Google membeli Android. Pada tahun 2005, syarikat Android mengalami masalah kewangan dan Google tampil untuk membeli syarikat ini sepenuhnya. Pada tahun 2007, sistem operasi Android mula serius untuk menjadikan Android sebagai sistem operasi yang terbuka, open source operating system yang boleh diubah suai mengikut kehendak pengguna. Pada tahun 2008, telefon mudah alih pertama dikeluarkan menggunakan platform Android ini, iaitu telefon HTC Dream. Ianya menggunakan versi pertama Android yang bernama Cupcake. Telefon Android yang pertama ini muncul dalam pasaran kira-kira 18 bulan selepas Apple iPhone pertama dilancarkan dan mempunyai ciri-ciri yang jauh ketinggalan berbanding iPhone. Selepas itu, Samsung muncul dengan siri telefon pintar Galaxy dengan menawarkan harga lebih murah berbanding iPhone dan dengan skrin paparan yang besar. Kemudian, China muncul dengan syarikat terkenal seperti Huawei dan Xiaomi. Seterusnya, merancakkan lagi telefon pintar Android di pasaran global. Teknologi internet tanpa wayar juga membuatkan peningkatan mendadak penjualan telefon mudah alih yang mampu milik. Kenapa Android menjadi sangat berjaya? Pada awal pelancaran telefon Android pada tahun 2008, penggunaannya adalah sangat terhad. Dalam hanya masa 4 tahun selepas itu, ianya menjadi sistem operasi paling popular. Pelbagai jenama telefon mudah alih juga boleh disesuaikan dengan fungsi Android dan mempunyai interface unik masing-masing. Ini kerana Android adalah jenis sistem operasi terbuka yang boleh diubah suai mengikut kehendak pengguna. Ianya juga mampu memberi penggunaan telefon mudah alih yang lancar dan interaktif dengan fungsi touchscreen. Terdapat banyak versi Android yang dicipta dan dinamakan sebagai nama makanan seperti cupcake, donut, KitKat, lollipop dan jelly bean. Kenapa banyak pembuat telefon pintar menggunakan Android? Penyebab terbesar kepada populariti Android adalah kerana terdapat banyak telefon pintar dan peranti mudah alih menggunakan Android sebagai sistem operasi. Sistem operasi Apple iOS pula hanya terhad kepada telefon Apple dan iPad sahaja. Persoalannya, kenapa pembuat telefon pintar memilih Android? Pada tahun 2007, syarikat Google bersama-sama pembekal jaringan mudah alih, syarikat software dan juga hardware seperti semiconductor membentuk satu kerjasama yang dinamakan Open Handset Alliance (OHA) untuk bersaing dengan telefon iPhone yang baru dilancarkan. Pakatan OHA ini memilih untuk menjadikan Android sebagai platform yang terbuka kepada semua pihak pembuat telefon pintar. Semua pihak yang menyertai OHA ini memberi komitmen untuk mengembangkan lagi platform Android dalam penggunaan komersial. Oleh itu, sistem operasi lain ketika itu tidak lagi menjadi pilihan dan kebanyakan pembekal mula bertukar kepada sistem Android. Platform Android boleh dibangunkan untuk peranti pelbagai harga. Android adalah lebih popular berbanding Apple iOS kerana terdapat pilihan pengguna untuk pelbagai peranti mudah alih yang berbeza harga sama ada murah ataupun mahal. Ini adalah sangat penting untuk negara yang sedang membangun dan mempunyai nilai tukaran wang berbanding dolar yang rendah menyebabkan harga Apple menjadi lebih mahal dan tidak mampu dimiliki. Android boleh diubah suai mengikut kesesuaian. Berbeza dengan sistem operasi yang lain seperti Windows dan iOS, pengguna dan pembuat telefon pintar boleh mengubah suai Android mengikut kesesuaian. Mereka dapat menikmati pengalaman yang lebih fleksibel dan terdapat pelbagai mobile user interface yang dicipta oleh pembuat telefon pintar. Android telah memberi peluang kepada pembekal telefon pintar untuk membangunkan sistem operasi Android untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Android application sebagai tunjang penting Android.
Salah satu sebab yang besar kenapa Android menjadi popular di kalangan pengguna telefon pintar ialah jumlah aplikasi yang sangat banyak terdapat di Google Play Store. Pengguna dapat memilih dan memuat turun aplikasi yang ditawarkan sama ada berbayar ataupun percuma. Terdapat hampir 3 juta apps di Google Play Store sehingga Disember 2020 di mana menandingi Apple App Store yang berjumlah sekitar 1.9 juta. Kesimpulannya, Android telah dibangunkan dengan pantas sejak kemunculan awalnya dan sekarang ini menguasai lebih kurang 75% pasaran untuk sistem operasi telefon pintar global. Namun masih terdapat banyak kritikan dan pandangan tentang kualiti produk Android berbanding Apple iOS. Peminat Android menyatakan produk Apple iOS kurang inovasi dan peminat Apple pula mengkritik tentang isu keselamatan dalam produk Android. Namun, ia terpulang kepada individu untuk memilih ekosistem yang selesa dan berbaloi untuk penggunaan harian masing-masing. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.